innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin wa faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Yang berusaha pengusi surau Barisan Ahli Tak Kuasa, Tuan Bilal, dan siap muslimin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, utamanya dan selamanya kita bersyukur kepada Allah pada malam ini dapat lagi kita bertemu walaupun pada jadual asalnya pada semalam 30 hari bulan, oleh kerana makan lemang banyak kena ketupat nasi impit, dia tak ingat dah. Dia tak ingat dah kuliah 30 hari bulan. Jadi semalam pengerusi mengingatkan saya, dia kata, "Ustaz, malam ni Ustaz di Aitab." Allah kata, kita pun dah terlupa lah. Jadi terkejut macam tu, kita pindahlah kepada hari ini. Dan hari ini pula, malam ni hujan pula. Biasa hujan petang, hari ni hujan malam pula. Dengar tak dengar, wallahualam. Jadi di kesempatan ini, tuan-tuan, saya mengambil peluang untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Orang kita ni dia raya dua kali. Pertama Hari Raya Aidilfitri, kemudian raya puasa 6. Dan orang Melayu kita ni sebulan puasa. Selagi tak habis bulan Syawal tu, selagi itulah dia akan beraya. Akan adalah rumah-rumah terbuka. Kalau belah-belah Jawa, dia ada baraan dia. Jadi tak apa, benda tu tak salah pun dari segi agama. Ziarah-menziarah ini amalan ahli syurga. Untuk makluman tuan-tuan, dulu, generasi dulu, dia akan pergi ke rumah saudara mara dia walaupun bukan raya. Saya ingat masa kecil-kecil dulu, kereta tak ada, sikal tak ada, motor pun tak ada, tapi mak kita bawa jalan kaki naik bas pergi ke rumah saudara dia ataupun rumah kawan-kawan dia. Tak ada lama pun, pergi pagi, petang kang baliklah. Jumpa kawan-kawan. Tapi hari ini ziarah ni dah tak jadi budaya dah di kalangan muda-mudi pada hari ini, kerana mereka disibukkan dengan handphone sehingga kan kadang-kadang pak saudara sendiri pun dia tak ingat dah. Ini adalah satu perkara yang perlu kita peringatkan kembali generasi muda ni, supaya amalan ziarah-menziarah ini perlu dihidupkan. Ziarah ini adalah suatu amalan yang digalakkan dalam Islam. Soal kuih, tak ada kuih sekarang ni tak payah nak cerita. Semua tunjuk dah sekarang ni. Ada aja kata orang. Pada malam ini, tuan-tuan, kita akan bincangkan satu tajuk. Kelebihan yang ada pada agama Islam ini. Apa kelebihan agama Islam? Yang pertama sekali, tuan-tuan kasih oleh Allah, kelebihan agama Islam adalah dia agama yang diredai oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, innad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Artinya, mudah cerita, bawalah agama apa pun, 1, 2, 3, 4 pada pandangan kita bagus, Allah Ta'ala tak terima. Dia kuat tu. Tiba-tiba keram bergelap kita. Tak apa. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan aku telah redha Islam menjadi agama untuk kamu. Yani daripada suratul Maidah ayat 3. Allah Taala berfirman, wa akmaltu lakum wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku redha Islam itu sebagai agama kamu.
Dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza aslama al-'abdu fahasuna islamuhu yukaffiru Allahu 'anhu kulla sayyi'atin zalafaha wa kana ba'da dhalika al-qisasu الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها رواه البخاري. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang itu memeluk Islam, bahasa Melayunya peluk lah, tapi kalau kita fikir dari segi akalnya, peluk ni ya, ada benda macam kita meluk bantal ya, ataupun kalau dulu pokok, kita sebut satu pemeluk, dua pemeluk, tapi Islam ni orang sebut peluk. Peluk ni artinya kita dakap dia, kita pegang dia, kita kemas dia, kita hayati dia dan kita beramal dengannya. Tu maksud peluk Islam ni. Bukan sebab nak kahwin aja. Ya. Ada orang masuk Islam ni sebab nak nikah aja. Lepas itu cara hidup dia ya, tidak pun mengikut lunas-lunas Islam. Yang geramnya saya pakai ya, misalan katalah ya, yang kawannya tu saya ni tak kira lah suami ke isteri ya, ya, akan membimbingnya. Oh, sedap tu, akan membimbing, tak tahu siapa bimbing siapa, menyudahnya ha, ya. Islam ini ha, Islam ini bukan agama main-main. Bukan kita paksa dia masuk. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi bila kita dah beragama dengan agama Islam, kita tak bolehlah buat lebih-lebih kurang. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan masuk tentera pula, saya tak ada pengalaman. Kita masuk tentera, kita bagi cop jari kita 10-10 dan kita sign lagi. Lepas tu boleh ke bila orang suruh kawat, kita kata mana boleh pasal-pasal kawat? Ha? Mana boleh pasal-pasal baris kata? Ada macam tu. Mana boleh pasal-pasal bangun awal-awal macam ni? Tak boleh lah. Bila kamu dah menyerahkan diri, kamu mesti mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Macam dia dah jadi menantu kita. Bila kita hidang nasi sambal belacan, petai, ikan goreng, gulai lemak labu. Ha. Eh, jangan main-main, sedap pula tengah lapar-lapar hujan-hujan ni kan. Ya. Boleh ke dia kata, saya dah jadi menantu pakcik tapi benda ni saya tak mau makan. Apa hal pula? Ha, ya tak? Dah jadi tamu kita, dah jadi menantu kita, tiba-tiba. Jadi tuan-tuan kasih oleh Allah. Maka apabila seseorang itu telah memeluk Islam, lalu ia mengerjakan amal-amal yang membuktikan keislamannya. Apa amalan-amalan yang membuktikan keislamannya dengan sebaik-baiknya itu? Apa amalannya? Yang pertama sekali mestilah sembahyang. Pertama sekali, bila orang ni dah masuk Islam, tuan-tuan, ajar dia sembahyang. Ajar ni macam mana? Ajar perbuatan, ajar bacaan. Tapi jangan diajar semua sekali, serentak.
ajar perbuatannya macam mana dulu. Rukuk macam mana, iktidal macam mana. Budak-budak dulu, mula saya ngajar dulu kan, macam mana rukuk? Macam ni katanya. Itu bukan rukuk, itu merukuk, saya kata. Macam ini tunjuknya. Tak terfikir di kepala saya. Sebab apa? Dia tengok rumah dia, bapak dia merukuk, tapi bapak dia tak rukuk. Itu punca. Ya. Ajar rukuk, ajar iktidal, ajar sujud. Kemudian bacaan nak dihajar, tuan-tuan. Sebenarnya dalam sembahyang ni ada 5 rukun bacaan yang mesti dibaca. Yang lain tak baca tak apa. Orang baru masuk Islam macam ni dulu. Pertama, takbiratul ihram. Allahu akbar. Tu takbir yang pertama tu, tu rukun. Apa semayang pun, takbiratul ihram ni adalah rukun. Semayang jenazah ke, semayang raya ke, semayang fardu ke, semayang hajat ke, semayang gerhana ke. Ya, hak tu je rukunnya. Yang lain kalau tertinggal tak apa. Sengaja tinggal pun tak batal semayang. Misalan katalah dia nak rukuk kan, diam je. Tiba-tiba je dah rukuk dah. Tidak, sami Allah liman hamidah pun tak ada dibacanya. Ya, sah. Yang dia sah. Ya. Itu yang kata baru ni. Ya. Yang ada imam yang tertinggal bacaan takbir 5 kali pada rakaat kedua. Ya. Kalau dia tak ulang semayang tu pun sah dah. Ya. Cumanya pendekatan yang diambil oleh imam tu baguslah. Ya. Dia ulang balik setelah dia bincang. Tak apalah. Ya. Orang setuju nak ulang balik. Tak apalah, ulanglah balik. Tak ada masalah. Ya. Tapi orang kita ni jadi hingar-bingar. Ya, sibuklah. Kenapa tak payah dia ulang apa lantok dia lah. Dia nak ulang pun. Ya. Macam kita makan lemang. Ya. Ulang 3-4 kali lantok lah pun. Ya. Bukannya benda je. Tak betul. Bukan benda salah. Ya. Semayang dia ulang. Tak apa, apa salahnya. Ya. Tapi kalau ngulang ke kedai nombor, tidak pula orang tegur. Ngulang ke kedai karaoke, tidak ditegur. Ya. Itu dia. Ini tuan-tuan kasih oleh Allah. Yang keduanya, apa dia amalan-amalan yang membuktikan bahawa dia itu Islam? Lepas semayang, apa dia? Kita ada puasa. Puasa. Kena puasa lah sebulan Ramadan. Larat tak larat, usahakan dulu. Kalau dia baru masuk Islam. Kemudian, mengeluarkan zakat. Kemudian, mengerjakan haji. Zakat bukan tiap-tiap hari. Zakat setahun sekali. Bukan semua benda nak dizakat. Ada perkara yang kena zakat. Lembu, kerbau, cukup isapnya, kena zakat. Meh, kalau cukup, ya, kena zakat. Duit simpanan, ya, tuan-tuan ada 4 buku bank. Tiap-tiap satu buku bank, isinya berapa? 20 ribu. 20 ribu. Tapi tuan-tuan hanya keluar masuk duitnya, cuma satu bank je. Guna bank Islam je. Yang duduk dalam bank Maybank, yang duduk dalam CIMB, yang duduk dalam bank simpanan nasional, 20 ribu tu, setahun tak pernah keluar apa, tapah tak buat. Itu kena zakat. Ya. Kemudian haji. Setahun, apa ni, seumur hidup sekali. Ya. Kena usaha. Kena kumpul duit. Jangan niat pun tak ada, kumpul pun tak ada. Ya, kena. Saya ingat dulu, ialah dalam 13 tahun dulu masa. Ada pak cik tu dia jual. Jual krim halia. Panas krim tu. Ya. Dia kata ni krim ni beli. Dia jual krim tu tapi bagus dia. Dia jujur. Ya. Kawan saya tanya, pakcik tuan jual krim ni, krim ni panas. Dia kata boleh ke buat kurus badan? Dia jawab apa? Setakat saya jual ni tak pernah lah orang kurus pakai krim ni. Jangan kata. Ya.
saya jual ni sebab nak cari duit nak buat haji, saya belum buat haji lagi. Kalau kena dah dapat panggilan haji, ya, kalau ada tanah, jual. Orang kita ni bila sebut haji, oh, RM30,000, mahal rasanya, betul tak? Rasa mahal. Tapi dia beli kereta, kadang kereta baru sampai RM100,000. Bukan sekali, 2-3 kali dia tukar kereta sepanjang umur hidup dia. Ya. Ha, cuba kita ingat betul-betul. Ya. Tanah, beli tanah RM50,000-RM60,000 satu ekor. Ya. Beli 2-3 kali. Tapi tiba-tiba haji, kenalah misalnya kata RM32,000. Oh, mahalnya dia kata. Ya. Semua hidup sekali. Jadi tuan-tuan dan kasih oleh Allah, kita ni kena usaha untuk kumpul duit. Tapi jangan bimbang lah. Ya, insyaAllah. Tidaklah sampai RM32,000. Ya, itu bagi orang yang pendapatannya betul-betul tinggi dan mereka yang membuat rayuan. Tak panggil tapi dia merayu. Ha, itu memang kena lah. RM32,000. Ataupun orang yang dah pernah pergi dulu kan. Buat kali kedua. Ha, yang ini. Ya. Maka apabila dia beramal dengan amalan-amalan ini dengan sebaik-baiknya dan benar-benar ikhlas, Allah akan mengampunkan tiap-tiap kejahatan yang telah dilakukannya dahulu sebelum Islam. Ya. Orang bukan Islam, kalau sebelum dia Islam, ya, kita nak kata hantu dengan jin, jahat dia lagi. Oh. Merompak, mencuri, menipu, ya, apa lagi, minum arak, apa saja dosa, semua dia buat. Tapi bila dia masuk Islam, tuan-tuan, Allah Ta'ala ampunkan semua dosa dia apabila dia bertaubat dan juga dia beramal dengan amalan soleh. Itu keistimewaan agama kita. Tinggal jadi bersih balik. Macam kita ni, bulan Ramadan, bila keluar bulan Ramadan, apa yang kita harapkan, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Macam tu juga orang pergi haji. Apa faedah orang pergi haji, tuan-tuan? Bukan dapat makan nasi Arab. Nasi Arab Teluk Intan pun ada. Payah sangat. Ke Arab pun boleh. Promosi gitu. Ya. Ha. Bukan sebab itu. Tapi kelebihan fadilat ni, orang balik pada haji ni, Allah Ta'ala bersihkan dosa dia sebagaimana dia mula-mula macam dia baru lahir. Siapa tak nak? Siapa tak nak bersih macam itu? Kalau matilah ketika itu, tak ada dosa, Allah ampunkan. Ini tuan-tuan yang kasih oleh Allah. Macam mana? Harta dia. Harta yang telah digunakannya tu. Ya. Oh, betul. Bagus. Bagaimana dengan harta-harta pencarian ni? Mana-mana punca pencarian dia yang daripada haram, dia kena berhenti. Apa yang dia dah dapat itu, dia gunakan dan banyakkanlah bersedekah. Ya. Kerana sedekah ini membersihkan harta-harta yang dahulu. Mana-mana sumber yang diambil secara rampas, hendaklah dipulangkan balik kepada tuannya. Tapi mana perniagaan yang tidak menjejas ataupun tidak bersalahan dengan syarak, maka dia boleh teruskan. Kalau dia buat kedai nombor, kena berhenti lah. Ya. Kalau dia buat kedai minum arak, kena berhenti lah. Kalau dia buka kedai runcit, ha, tapi ada jual arak, dia kena keluarkan arak dia. Yang lain mesin. Modal dia tu. Ya. Bagaimana modalnya tu kan? Modal dia tu adalah modal yang haram ataupun modal yang syubhah. Maka modal itu tuan-tuan kasih oleh Allah, ya, Allah Ta'ala ni Maha Pemurah, Maha Penyayang, ya,
dia boleh teruskan. Tapi hendaklah dia mengeluarkan zakat dan memperbanyakkan sedekah. Contohnya ada satu orang ni, dia ni orang cerita kepada saya lah, dia boleh buka kedai. Kedai dia tu kedai jual makanan pagi, sarapan pagi, nasi lemak ada, roti canai, ya. Tapi modalnya tu modal tikam nombor. Dia menang. Ha. Jadi adakah dia kena tutup kedai dia tu? Dia kena ingat balik berapa modalnya dan dia kena keluarkan. Seboleh-bolehnya dia bersihkan berapa yang dia dapat dulu dan tolaklah. Banyakkan bersedekah. Takat mana dia boleh keluarkan. Seboleh-boleh kalau dia tahulah modal RM10,000 tu keluarkan RM10,000. Sikit-sikit untuk mengusirkan harta dia. Ya, macam itu. Tapi tuan-tuan, agama Kristian, itu nak kata bila kita di orang Islam, bila seseorang itu dilahirkan, kita dalam keadaan bersih, suci, tak ada dosa. Tapi dalam agama Kristian, apabila seseorang itu dilahirkan, dia sudah pun berdosa. Macam mana pula ni? Budak tu tak reti apa-apa, duduk kuek-kuek-kuek, sudah berdosa. Menanggung dosa datuknya dulu, iaitu Nabi Adam AS. Tuan-tuan kasih oleh Allah. Ya. Terakal tak di kita betapa teruknya agama ini yang boleh menghukum seorang bayi yang tidak tahu apa-apa sebagai berdosa. Kalau budak tu mati, macam mana? Daripada pandangan dia, budak ni mati dalam keadaan menanggung dosa. Kenapa dia? Dia tak tahu apa-apa pun. Dalam Islam, mana-mana kanak-kanak yang belum akil baligh, kalau dia meninggal dunia, ya tak? Maka dia ini adalah orang yang bersih daripada dosa. Mana cantik? Ha. Agama mana yang lebih baik? Sudah pastilah agama Islam yang disebut sebagai agama penuh dengan rahmat. Ini tuan-tuan kasih oleh Allah. Dalam hadis ini, Nabi SAW menyambung, dan sesudah itu dijalankan balasan bagi segala amalan. Tiap-tiap satu kebaikan atau satu kebajikan dibalas dengan 10 ganda hingga ke 700 kali ganda. Ni agama kita ni. Satu amalan, tuan-tuan, pada dunia ni memang kita tak nampak. Kita tak ada rasa apa-apa. Tapi Allah Ta'ala beritahu, Nabi beritahu, satu amalan baik ataupun kebajikan yang kamu lakukan dibalas 10 kali ganda. Apa maknanya tu? Maknanya tuan-tuan, ini kasih sayang Allah. Kenapa? Kena, kita kena ingat Allah Ta'ala dah sebut dalam Al-Quran. Faman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'aishatin radiyah. Siapa yang berat timbangannya? Macam mana nak berat timbangan? Kalau Tuhan bagi satu amalan kebajikan, satu je, bila nak berat? Ya. Bila nak berat? Tapi Allah Ta'ala kasih pada hamba dia satu, Allah Ta'ala bagi 10. Minima 10. Macam kita ni lah, semayang jemaah. Berapa dapat? 27. 27 tu, itu secara bukannya. Tapi tiap-tiap orang ni, dia ada pahala dia sendiri. Pahala dia menjadi imam lain. Dia jadi imam, pahala ni untuk dia lain pula. Pahala Bilal lain pula.
dia azan, orang yang semayang ni kerana dengar azan dia, semua pahala orang tu dapat juga pada dia. Lain pula. Kemudian pahala orang yang datang awal, lain. Dia semayang sof depan, lain. Kemudian dia semayang tu rukuk bersama dengan imam, tu pahala lain tu. Ada orang kan, dia rukuk tak sama dengan imam. Contoh macam ni. Ya. Kita semayang kan, semayang senyap kan, zuhur. Ya. Imam baca qul huwallah, dia baca wadduha. Imam rukuk, dia nak habiskan wadduha tu. Ya. Agak-agak imam yang tidak dia imam apa ni rukuk, dia rukuk tak sama dengan imam. Tak. Ya, dia tak rukuk sama dengan imam. Bila imam yang tidak dia baru rukuk, dia hilang pahala rukuk bersama imam. Ha. Jadi macam mana nak buat? Kalau dia baca wadduha, bila imam dah rukuk, dia tak payah habiskan, dia rukuk bersama dengan imam. Dapat pahala bersama dengan imam. Iktidal bersama dengan imam, pahala lain pula. Sujud bersama dengan imam, pahala lain pula. Kalau dia pada rakaat yang pertama, pahalanya beza dengan pahala rakaat yang orang yang masuk pada rakaat yang kedua. Jadi tuan-tuan yang dikasih oleh Allah, tu beza-beza. Orang yang datang naik kereta, lain pahalanya. Orang yang datang dengan motor, lain pahalanya. Yang jalan kaki, lain pahalanya. Jadi tuan-tuan yang dikasih oleh Allah, inilah faman taqudat mawazinu fahuwa fi 'ishati radiyah. Baitu disunatkan kalau kita datang ke masjid ni ataupun datang surau, kalau berjalan kaki jangan dipanjangkan langkahnya tu. Ha, ya. Ataupun jangan jalan pusing jalan dekat. Jalan jauh sikit. Tapi kita ni orang lelaki bila jauh sikit lalu kedai kopi sudah sangkut. Sudah dia dah. Dia sangkut kat kedai kopi tu. Ujung hari ni tutup. Ya tak? Itu dia. Balik ikut jalan dekat. Ini semua ni yang akan memberatkan timbangan kita. Tambah pula kalau hari Jumaat. Hari Jumaat lain pula. Digandakan lagi. Bulan Ramadan. Lebih lagi. Bulan Ramadan ni satu amalan sunat sama pahala dengan satu amalan fardu. Satu amalan fardu digandakan dengan 70 amalan fardu. Kena malam Lailatul Qadar bertambah lagi. Ya. Erti kata, ya, siapa yang beramal amal soleh ni, insya-Allah diberatilah amalan dia tu, timbangan itu. Wa man khaffat mawazinu. Ya. Fa ummuhu hawiyah. Ya. Siapa yang ringan timbangan itu, kita tahulah sebab apa ringan timbangan. Sebab dia tak buat langsung. Ya. Semayang fardu ni tuan-tuan, benda-benda fardu ni berat. Ya. Benda-benda yang fardu ni berat. Perkara yang mengiringi fardu ni pun berat. Contoh je tak? Semayang sunat subuh dua rakaat sebelum subuh tu, Nabi sebut lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia dengan isinya tu. Itu baru semayang sunat dua rakaat yang mengiringi semayang subuh. Bukan semayang subuhnya tu lagi. Ya. Jadi ertinya kalaulah timbangan orang ini ringan, ertinya dia tak buat lah tu. Ya. Dia memang tak buat. Dia tidak beramal dengan amalan soleh. Nah, itu mudah cerita. Fa ummuhu hawiyah. Tempatnya, kembalinya ialah neraka hawiyah. Ya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sebut paling kurang 10. Siapa hari ini tuan-tuan yang boleh beri satu gaji, satu amalan, satu apa ni kerja, tapi dia nak bayar gaji 10 kali kerja. Contohnya kan hari ini hari cuti hari pekerja. Ya. Siapa yang kerja hari ini tuan-tuan, majikan akan bayar triple.
dia akan bayar 3 kali. Kalau hari ni gajinya RM50 hari biasa, tapi kalau dia bekerja hari ni, majikan kena bayar RM150. Itu paling tinggi boleh bagi. Tapi Allah Ta'ala bagi minima 10 kali ganda. Paling sikit 10. Ya. Paling banyak 700. Bahkan lebih lagi. Ha. Tapi mengapa orang tak mau beramal kepada Allah ni? Kerana tak nampak. Ya. Cubalah kalau kita semayang ni sekarang. Ya, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Degung jatuh. Ya. Oi, meh kamu banyak. Meh kamu kenapa si kurang? Aku tak boleh berkhusyuk. Ha. Ya tak? Penuh ni masjid ni. Ya. Tapi di situlah letaknya iman. Beriman kepada perkara-perkara yang ghaib, yang tak nampak. Ya. Ada orang kata je tak, "Oi, aku bila sembahyang ni rezeki aku bertambah." Tak. Bukan sebab itu. Ya, rezeki dia ni bukan bertambah. Rezeki dia tu memang dah banyak itu. Kerana ketika mana dia dalam rahim ibu dia 6 bulan, memang Allah Ta'ala dah letak rezeki dia banyak itu. Ya. Kerana bila Allah Ta'ala nak balas, atas dunia ni tak terbalas. Ya. Sikit ke kalau balas atas dunia ni. Allah Ta'ala balas di akhirat. Kerana balasan di akhirat tu banyak, kekal. Kalau dunia ni Allah Ta'ala balas pada kita, tuan-tuan. Ya. Allah Ta'ala turunkan makanan, lalu kita ngambilkan dia. Lepas mayang ni, ya, Allah Ta'ala balas apa dia? Setiap-tiap seorang ni seekor unta. Lalu ngambilnya. Ha. Boleh ngambil. Seekor ayam pun tak terhabis. Saya, pengalaman saya, seekor ayam berdua, saya dengan kawan saya, lepas masa mengaji di Mesir dulu, kita budak muda dalam masa tu kan, selera tengah kuat, lapar je, ya, beli ayam, seekor ayam golek, ya, ayam golek, Firah Maswi panggil, ya, beli, duduk tepi jalan, kami berdua je, habis kita berdua, saya, sekali tu je lah. Sekali tu je. Ha, tu dia tuan-tuan. Kemudian Nabi sebut. Dan barang siapa yang mengerjakan satu kejahatan, maka dibalas satu kejahatan yang menyamainya. Ya. Tu Nabi sebut. Kalau orang ni buat satu kejahatan. Satu kejahatan. Adakah Allah Ta'ala akan menggandakan dosanya? Tidak. Ya. Allah Ta'ala tak akan menggandakan dosanya. Allah Ta'ala bagi dia satu dosa. Itu pun jika Allah Ta'ala tidak mengampunkannya. Kalau Allah Ta'ala mengampunkannya, masihlah dia daripada dosa. Tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanda bagusnya agama Islam. Tuan-tuan kasih oleh Allah, mari kita tengok sikit, jenguk sikit agama yang lain. Tuan-tuan, agama Islam ni, kalau kita buat dosa dengan Allah, perlukah kita cerita pada orang lain? Kalau pernah minum arak, bukanlah kita, maksudnya kalau ada orang tu dia minum arak, dia nak bertaubat, perlu tak dia cerita kepada Tuan Imam, Tuan Kadi, saya ni dulu minum arak. Perlu ke dia cerita? Tak perlu. Dosa tu dia dengan Allah aja. Jangan dia bawa cerita. Dia akan jadi dosa bila dia cerita ke orang. Ya. Aku dulu minum arak. Koi. Ini tak ada apa ni. Kata-kata. Bangga pula. Apa? Ni kasbek ni. Hok enam ni. Ya, setengah dosis ni. Tak ada apa-apa. Ah, dia cerita dia bangga, dosa. Ah, ini dosa yang Tuhan tak akan ampunkan. Tapi kalau dia buat dosa, dia hanya dengan Allah Ta'ala. Ya. Maka Allah Ta'ala ampunkan. Dosa ni perkara rahsia.
antara hamba dan juga Tuhan. Manusia tak boleh bawa korek dan tak boleh sebar. Itu yang hari ni saya duk pelik betul. Tuan-tuan, sangat-sangat dahsyat. Ada orang makan haruan. Panggil kita hari ni kan istilahnya haruan makan anak. Haruan makan anak. Habis cerita tu satu Malaysia tahu. Padahal dia tu makan anak dia. Dosa dia dengan anak dia dan dosa dia dengan Allah. Cukup tiga orang ni. Kalau nak campur pun mahkamah saksi sudahlah. Mengapa ada orang pergi jaja cerita dosa dia pada orang lain? Apa yang faedah kita dapat? Apa faedah kita dapat? Orang yang bawa cerita ni besok, orang ini menanggung dosa lebih teruk daripada haruan. Apa ni? Haruan ni. Dia panggil Wayam Si bin Namimah. Dia bawa cerita ni. Dia ngadu domba, ngadu-ngadu. Lepas tu dia sebar pula cerita-cerita buruk orang. Tuan-tuan. Orang ni memang tak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada jadi manusia suka ambil gambar, video, duk viral benda-benda yang tak sepatutnya orang tahu. Ya. Ini dosa dengan manusia. Yang ini bermasalah. Ya. Tuan-tuan kasih oleh Allah. Jadi kalau kita berdosa dengan Allah, tak perlu kita cerita. Cukup kita minta ampun, istighfar pada Allah. Bila nak minta ampun ni? Bila-bila masa? Nak baring, tengah baring, tengah duduk, tengah mandu. Bila-bila masa kita boleh minta ampun dengan Allah? Tapi ada agama lain, tuan-tuan, tak boleh. Nak bersihkan dosa ni, mesti kena buat hak ni. Ada yang jalan atas bara api. Oi, kalau macam tu letih lah. Ada yang kena cocok sini, lepas sini. Saya dulu di Cameron Highland tu. Zaman kecil-kecil dulu. Memang ada satu bulan tu. Dekat rumah sini memang ada tokong. Tokong ini memang dia buat acara tu. Dan saya tengok sini orang cocok besi. Bukan sikit besinya. Besinya dua depan besinya. Cocok sini. Saya kata, oh ya Allah. Nak menghapuskan dosa dengan itu caranya. Tidaklah. Tetapi Islam datang dengan cara yang mudah dan ramah. Ya, mudah difikir, mudah nak beramal dengan. Senang beramal dengan agama Islam. Kita nak semayang, misalnya kata. Ya. Di surau boleh. Ya. Dibuat jenis surau kita ni. Ya. Hari tu dalam ni tak berapa, tak berapa sedap. Entah ada binatang mati, bangkai busuk, boleh kita semayang di bawah? Boleh. Boleh tak kita semayang tepi sana, kat tepi padang mana? Boleh. Tapi agama lain, bila dia nak semayang, dia kena ada tempat khas dia. Tak boleh semayang lebih kurang. Ya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh itu, ya, benarlah betapa besarnya dan betapa benarnya agama yang dibawa oleh Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka secara kesimpulannya tuan-tuan, hadis yang ke-10 ini mengandungi yang pertama, setiap orang yang masuk Islam dengan sebenar-benarnya akan diampunkan segala dosanya yang telah lalu. Seolah-olah orang ni baru hidup. Yang keduanya, sesudah dia masuk Islam, barulah dia akan diberi balasan menurut ketetapan yang tertentu. Nah, bila dah masuk Islam ni, mula dia belajar, barulah Allah Ta'ala balas dengan balasan yang setimpal dengan amalan dia. Ya.
orang baru masuk Islam ni tuan-tuan, ya, jangan disusuh suruh benda-benda yang susah dulu. Contoh macam inilah, ya, ada anak ataupun ada cucu kita. Cucu dan anak ni tuan-tuan, Nabi suruh ajar kepada kita untuk mereka ni dia disuruh sembahyang ketika mana umurnya 7 tahun. Maka kita kena ajak dan suruh dia sembahyang. Dia cara sembahyang ni tu tak betul, itu nombor 2. Yang pentingnya dia tahu kewajipan solat. Ada orang yang melatih anaknya puasa. Bagus. Bagus. Tapi jangan memaksa budak itu berpuasa sampai lembik. Kerana dalam kaedah dakwah ni, kita kena permudahkan. Mudahkan. Nabi sebut, yasiru wala tu'asiru. Mudahkan. Jangan menyusahkan. Wabashiru wala tunafiru. Cerita yang elok-elok. Jangan cerita yang benda yang boleh menakutkan dia. Kita orang masuk Islam ni, cerita pasal sunat dulu, khitan dulu. Jadi orang jadi takut. Kena cerita indahnya Islam ni dulu. Ya. Islam ni mudah. Ya, Islam ni mudah. Kita semayang wajib 5 kali sehari. Orang ada kata, banyak tu 5 kali. Ya, 5 kali sehari. Tapi sekali semayang bukannya lama. Sekali semayang 5 minit saja. Ya, 5 kali 5 baru 25 minit. 25 minit cerita Ottoman pun setengah jam. Ha, kita cakap macam tu. Ya, cerita Piramli pun sejam lebih. Filem Tamil lagi lama. Ya, filem Tamil 2 jam lebih. Itu pun dah tak ada iklan. Kalau ada iklan bantai 3 jam. Ha, ya. Ha, pesan pada dia macam itu. Ya. Nak semayang tak susah. Ya, nak pakai pakaian macam ini asalkan dia tak ada najis pun boleh. Ya. Nama kena tukar. Nama nak tukar pun boleh, tak tukar pun boleh. Asalkan jangan melambangkan nama tu agama, agama lain. Ha. Nama dia misalnya dia kata Pun apa ni? Pun Ching Kin. Contohnya lah kan. Saya ada kawan nama Pun Ching Kin, tak mana tahu. Ya. Ha. Kalau dia masuk Islam, dia nak kekalkan nama dia tu, tak ada masalah. Kecuali kalau nama tu melambangkan agama lain, agama. Contohnya nama dia Cristiano, Cristiano. Ha. Cristiano ni maksudnya orang Kristian. Ha, tak boleh lah macam tu. Ha, tukarlah pula namanya. Dia nak Ronaldo tu kekalkan, Cristiano tu tukar. Muhammad ke, ha, ya tak? Cerita yang mudah-mudah je Islam ni. Ya. Nak makan apa pun makan boleh kata. Tapi makanan yang halal. Ya. Jadi tuan-tuan kasih oleh Allah. Dulu bila orang sebut masuk Islam ni seolah-olah dia memutuskan keluarga. Itu yang orang takut sangat tu. Seolah-olah bila masuk Islam ni terputus hubungan keluarga. Tapi kita bagi tahu pada dia, bila masuk Islam hubungan keluarga ni tak putus. Mak dan ayah tu sampai mati. Sampai matilah mak dan ayah kita. Tak akan berubah, tak akan putus. Ya. Ha, jadi baru orang ni boleh terima. Dan hari ini tuan-tuan dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk makluman kita, di sebelah Eropah itu, ya, negara Eropah keseluruhannya itu, Islam ni sedang berkembang. Ya. Orang masuk Islam ni ramai. Masuk sikit, 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 sikit. Ya. Menyebabkan kumpulan gereja ni jadi susah hati. Dan ada gereja-gereja yang telah dijual. Ha. Gereja dijual. Siapa yang beli? Orang Islam beli. Ya. Ha. Jadi itu antara kebaikan lah. Ya. Baik. Dan akhirnya tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiganya balasan bagi orang yang berdosa, ya, itu terserahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bab dosa ni bukan kita, bukan hal kita. Dosa ni adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab itu kita sebagai hamba dia mahu tak mahu
Ya, utamanya kita banyak istighfar. Yang kedua, minta ampun kepada orang, untuk orang lain. Khususnya orang-orang yang telah meninggalkan kita. Contohnya mak dan ayah. Ya, saya ingat Ustaz Azhar Idrus Dewi cerita, ya, orang-orang yang meninggal dunia ni, mak ayah dia yang duduk dalam kubur ni, macam orang yang lemas dalam lautan. Mereka ni tercari-cari doa, menunggu-nunggu doa. Kalau dapatlah doa daripada keluarga dia, saudara mara dia, kawan-kawan dia, ya, lebih baik daripada dunia dan langit. Nah, itu dia. Jadi kita yang hidup ni, jangan lupa doakan ibu bapa kita, kawan keluarga kita, guru-guru kita, ya. Cukuplah setakat itu dulu. Pemanah, kata orang tu, manah-manahkan lepas raya ni. InsyaAllah kita sambung pada pada 30 hari bulan ni, insyaAllah. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Aqulu qali hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.